tuan dan puan-puan sekalian. Macam contoh isu ijtihad. Pertama sekali, kita perlu lihat perkara apa yang boleh wujud di sana ijtihad, satu, dalam hal keadaan yang bagaimana dan perkara apa. Dan yang kedua, siapakah yang layak untuk berijtihad. Dua perkara ini merupakan nilaian asas untuk menentukan sesuatu hukum. Jadi kalau kita tengok hukum muzik, benda ni diperselisihi zaman berzaman. Daripada Ibnu Hazm al-Andalusi yang mengkritik hadis mu'allaq di dalam sahih al-Imam al-Bukhari. Kita ada cerita dah apa itu hadis al-mu'allaq, hadis yang didatangkan tanpa sanad, yang disandarkan langsung sabda Nabi daripada sahabat, sabda Nabi SAW. Jadi hadis mu'allaq ini, hadis yang tanpa sanad yang tergantung ini, di sisi ulama hadis secara asalnya merupakan hadis yang lemah dan tak boleh digunapakai. Tetapi ada hadis yang al-Imam al-Bukhari bawa secara mu'allaq dalam sahih dia. Maka Ibnu Hazm al-Andalusi bila dia cek sahih Bukhari, dia kata, Ibnu Hazm ni bukan ulama lah ni. Dia ulama kurun ke 3 Hijrah. Tempat dia lebih. Ibnu Hazm al-Andalusi. Dia di antara tokoh yang membantu memperkukuhkan mazhab Al-Zahiri. Mazhab Al-Zahiri ni pengasas dia al-Imam Daud Al-Zahiri. Yang membantu untuk memperkukuhkan mazhab ni adalah Ibnu Hazm al-Andalusi. Jadi bila dia tengok hadis ni, dia kata ini mu'allaq. Mu'allaq ni da'if, tak dia pakai. Maka dia ada antara ilmuwan Islam yang pertama menolak hadis-hadis mu'allaq dalam sahih al-Imam al-Bukhari. Tolak, tak dia pakai. Iaitu hadis tentang al-ma'azif. Kita kata Nabi SAW, golongan-golongan yang mana di akhir zaman ini akan menghalalkan yastahiluna al-hira wal-ma'azif, menghalalkan zina dan menghalalkan muzik. Al-ma'azif. Cuma perkataan al-ma'azif itu juga diperselisihi oleh ahli ilmu tentang pengertiannya. Apakah ia bermaksud peralatan muzik, ataupun ia bermaksud pemuzik, ataupun ia bermaksud kedua-duanya sekali. Pemuzik, peralatan muzik, dan juga kesemua sekali. Yang tepatnya seperti yang dijelaskan oleh al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seingat saya, wallahu a'lam, kata al-Imam Ibnul Qayyim yang diertikan dengan al-ma'azif adalah peralatan-peralatan muzik. Nah, jadi daripada perselisihan ini, maka berselisih, maka ahli ilmu dalam memahami isu muzik berselisih pandangan, berselisih pendapat kepada dua pendapat yang masyhur. Yang pertama yang mengatakan muzik itu haram secara mutlak, dan yang kedua muzik itu harus tetapi bersyarat. Dan minta maaf, satu lagi pandangan, muzik itu harus secara mutlak, iaitu pandangan Ibnu Hazm al-Andalusi. Dia sendiri pandangan dia. Cuma di kalangan ulama kontemporari, ilmuwan, tokoh ilmuwan yang kata muzik itu harus kecuali yakni harus tetapi bersyarat. Syarat dia tidak lara, syarat dia lirik-lirik dia bagus, dia tidak keterlaluan, syarat dia sekian-sekian, ada dia bagi syarat. Okey, dan satu lagi muzik haram secara mutlak. Jadi sekarang ni yang mana satu pendapat yang kita nak pilih? Ini problem dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita berhadapan dengan isu-isu seperti ini, apa tindakan yang kita nak ambil? Apa tindakan yang kita nak ambil? Pertama sekali, kembalikan perselisihan ini kepada nas Al-Quran dan hadis. Hadis tadi ni yang Ibnu Hazm al-Andalusi kata hadis ni mu'allaq, dhaif, tolak, telah dijawab, ia bukan mu'allaq. Sebab merupakan antara metodologi al-Imam al-Bukhari. Kadang-kadang hadis tu berulang, dia buang sanad. Kadang-kadang dia nyatakan tanpa sanad, tetapi sebenarnya hadis itu adalah mausul, bersambung sanad dia. Dan benda ni telah dijawab oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau yang mempertahankan sahih al-Imam al-Bukhari, Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq, dia tu buktikan bahawasanya hadis-hadis yang al-Imam al-Bukhari nyatakan tanpa sanad, sebenarnya semua bersanad. Itu yang dia cuba buktikan. Antaranya adalah hadis muzik tadi. Itu asal, dasar hadis. Jadi wujud di sana pandangan ulama yang kata muzik itu asalnya haram. Kita kena elakkan. Bukti dalil lagi daripada perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila dia masuk ke rumah Nabi SAW, dia dengar orang duk
orang duk menyanyi. Bila dengar orang duk menyanyi, apa dia kata? Mazamir syaitan. Ini suruding setan ni. Dia mau ni suruding setan. Nyanyian tu sendiri dia dah marah. Pasal orang main dengan duf, gendang apa semua kan. Ini suruding setan. Mainan setan. Nabi kata Abu Bakar, biarlah depa ni berhari raya, depa ni hari bergembira, biar pergi kat depa. Daripada hadis ni, yang ni ni antara titik punca utama perselisihan setelah hadis pertama tadi ni. Iaitu satu kumpulan kata, ini Nabi bagi menunjukkan ada pengecualian muzik, ada pengecualian nyanyian itu sendiri. Maka wujudlah pandangan-pandangan ini bersyarat. Sekian. Syarat dia tak boleh larang, syarat dia tak boleh melampau. Bukti dia hadis Abu Bakar, kata mereka. Jawapan orang-orang yang mengatakan muzik ni haram, kata mereka, sesungguhnya ia muzik ini haram pada semua orang kecuali kanak-kanak, dan di sana ada pengecualian pada peralatan-peralatan yang tertentu seperti duf contohnya, ha? Dan ada peralatan yang disebut di dalam hadis yang tertentu yang Nabi SAW benarkan. Nabi benarkan untuk siapa? Kanak-kanak perempuan. Nabi tak kata hang Abu Bakar tarik itu dulu. Tak ada. Nabi tak suruh mak menyanyi, dan Nabi tak ada pertubuhan nasyid. Kelab nasyid tak ada. Kok kelab nasyid apa nak bubuh nama, kelab nasyid Al-Hijrah ke, kelab nasyid Mekah ke, kelab nasyid Madinah ke. Nabi tak ada. Nabi tak buat benda tu. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi depa ni kata apa? Haram. Pasal apa haram? Pasal bila Abu Bakar mencela, Abu Bakar kata ini suara daripada suara-suara setan. Muzik ni seruling daripada seruling-seruling setan. Abu Bakar kata. Dan Nabi SAW tak kritik perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi tak kata, weh jangan kata lagu tu tak baik. Nabi tak kata. Bererti Nabi mengakui bahawasanya, benar muzik ni, nyanyian ini, pukulan ini sebenarnya memang suara setan. Cuma di sana ada pengecualian yang diberikan. Sebab tu ilmuan yang pertama yang mengharam, bukan haram mutlak. Tak, mereka haram tetapi mereka memberikan pengecualian. Sebab apa? Sebab mereka nak berusaha untuk menyamai pandangan mereka dengan teks-teks hadis. So, kita nak ikut yang mana? Pandangan yang kedua tadi, dia berpegang dengan hadis yang sama juga. Tapi, cara pembawakan, cara dia memahami agak sedikit berbeza. Dia melihat kepada apa? Melihat kepada pengecualian yang Nabi bagi itu bersifat umum. Semua sekali orang, siapa pun. Kita kalau kita nak kata semua, kita cek lah. Ada sahabat-sahabat Nabi, ada kelab tari mana? Ada kelab nyanyi mana? Kelab vokal ke kelab mana? Tuan-tuan, mereka tak sibuk dengan benda itu. Bahkan mereka menggunakan dalil-dalil syair. Yang mana para sahabat Nabi bersyair. Syair Arab, bukan lagu syair kita. Syair kita, tersebutlah kisah. Macam lagu. Syair Arab ni syair biasa. Sebut sebetul biasa. Contoh, apa dia? Ahmadu Rabbi wa usalli sarmada. Dia macam baca macam saja. Dia bukan beralunan dan dia bukan berlagu. Itu asal syair Arab. Lepas tu dia ada keratan-keratan dia. Macam kita ada pantun berapa kerat, dia pun ada syair berapa kerat, berapa kerat, berapa kerat. Contoh syair Nuniyah, Lamiyah contohnya. Nuniyah ni syair-syair yang mana belakang dia semua mati dengan huruf Nun. Hujung dia huruf Nun. Ada syair yang belakang dia semua mati dengan huruf Lam. Bukan menyanyi. Itu bacaan. Jadi ada sebagian daripada mereka menggunakan dalil syair ini untuk mengharuskan nyanyian dan mengharuskan muzik. Tuan-tuan dan puan-puan, dia tetap. Ha? Ini satu pandangan, ini pandangan mereka. Tapi kita bila berhadapan dengan kedua-dua pandangan ni, jadi kita confused. Confused pasal apa? Pasal kita minat muzik. Bila kita minat muzik, kita pergi, oh, dengan ni boleh. Ambil kita ambil yang ni lah, longgaklah sikit. Ini tegas sangat. Bukan soal tegas sangat ke keras sangat ke literal ke. Tuan-tuan, literal kita dengan hadis Nabi SAW, dengan Al-Quran, dengan hadis sangat baik. Sangat baik. Yang penting sesuai lah dengan kaedah. Jangan literal tak ketawa hala. Sesuai dengan kaedah-kaedah. Mereka berhujah dengan kaedah juga. Bukan berhujah sembrono. Bukan ambil teks. Macam teks. Tak ada. Hujah dengan kaedah juga. Dan ini cara mereka faham. Dan ini cara mereka faham. Kita dalam kaedah Islam,
tuan-tuan dan puan sekalian. Saya ni penasyid dulu. Nyanyi pergi mana-mana pun kira nak menyanyi. Ya. Ha? Kalau takat-takat apa ni kumpulan dah sekarang tu kalau buka, kalau kita masuk tu dia menang lah kita ni. Saya jangan lawak. Menyanyi ni habis riang menyanyi daripada kecil menyanyi sampai masuk sekolah menengah, sampai masuk universiti, sampai menyanyi sungguh-sungguh. Berkumpulan nasyid ni. Sampai sekolah menengah silih buat kumpulan, pergi buat show sana, show sini, show sana, show sini. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Nasyid ni lagu-lagu jelah kita katakan secara umumnya. Kalau tak sedap, siapa nak dengar? Siapa nak dengar kalau tak sedap? Dan kalau orang kata lagu ini mesej, kita telah menyampaikan mesej dakwah. Hang buat pilihan mesej dakwah apa pun, matlamat tujuan hang dakwah apa sekalipun, kalau tak sedap, apa nak manfaatnya? Bahkan kalau sedap sekalipun, sejauh mana ia dipraktikkan? Sejauh mana ia dipraktikkan? Siapa hak pergi kenduri kahwin lah ni? Walaupun pasang lagu Mahir Zain, Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu adalah daripada hadis Nabi SAW. Dia ambil, dia jadikan lagu. Walaupun sedap, walaupun orang pasang di majlis kahwin, berapa ramai yang ucap? Sebab tu zaman Nabi SAW tak menjadikan muzik ini sebagai salah satu alternatif untuk berdakwah. Tak ada. Nabi tak gunakan muzik sebagai salah satu elemen ataupun kita katakan mekanisme untuk Nabi SAW sampaikan dakwah. Nabi tak pernah jadikan. Dan Nabi tak pernah berdakwah melalui muzik pun. Buktikan hadis Nabi berdakwah melalui muzik. Jadi kita sebagai pendakwah yang nak berdakwah, tak payahlah bermuzik. Biar yang mereka nak bermuzik itu, biar mereka bermuzik. Mungkin mereka nak ambil pandangan yang kedua ni. Tapi kita ambillah langkah al-ihtiyat. Berhati-hati. Dibimbangi apa yang kita buat tu menjerumuskan kita kepada kemungkaran yang lebih besar. Hati-hati, tak payah. Tak payah jadikan muzik sebagai salah satu rangka dan cara untuk kita berdakwah. Ini satu masalah dan ini satu problem yang sangat-sangat besar yang kita hadapi pada hari ini apabila di kalangan ustaz-ustaz ilmuan-ilmuan sendiri mempromosikan muzik. Biar pemuzik sudah, dia nak bermuzik. Yang ustaz-ustaz ni hang ni hampir promosi benda agama hang tu bagi lebih daripada muzik. Ini mai dok promosi muzik, mai dok sibuk nak menyanyi lagu ni. Tuan-tuan, kita ada benda yang kita kena sampai yang lebih penting. Sebab tu Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in biarkan benda tu benda sampingan. Nabi tak layan benda tu. Dan berpegang dengan hadis Nabi dalam isu ini adalah lebih baik. Elok kan, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana ia tidak sebenarnya tidak memberi apa-apa manfaat. Sebenarnya jiwa orang yang beriman itu, muzik mereka adalah Al-Quran Karim. Kalau kata alunan bacaan mereka adalah Al-Quran Karim, sewajarnya mereka membaca Al-Quran Karim, kehidupan mereka jadi lebih tenang daripada kitaru. Kitaru tu, oh tenangnya, relaxnya. Hang tu tak reti sebenarnya. Hang dah salah faham. Ketenangan tu bukan main daripada muzik kitaru. Ketenangan tu main daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketenangan tu datang daripada Al-Quranul Karim. Salah fokus, salah semuanya. Wallahu a'lam.